Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, good morning student. How are you today? I am very well. Baik anak-anakku, bertemu lagi dengan Usmira. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menjelaskan materi tentang PPKN. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, minggu ini kita juga masih akan membahas tentang aturan. Bedanya, pada minggu ini kita akan membahas aturan di sekolah. Baik, apa itu aturan? Apa saja aturan di sekolah? Apa manfaat mematuhi aturan di sekolah? Dan apa akibatnya kalau kita tidak mematuhi aturan di sekolah? Simak terus video dari Ustazah Mira. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa simak baik-baik videonya, baca materi yang ada di modul, dan kerjakan latihan soalnya dengan teliti. Anak-anakku, jangan lupa, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tetap jaga kesehatan, jaga ibadahnya, dan jangan lupa patuh kepada orang tua. Baik anak-anakku, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. See you at the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, sekarang kita akan belajar aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Tata tertib, ada yang masih ingat apa itu tata tertib? Tata tertib adalah peraturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Berikut adalah tata tertib di sekolah. Memakai seragam sesuai jadwal. Yang kedua, datang dengan tepat waktu. Yang ketiga, berdoa sebelum belajar di kelas. Yang keempat, membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Yang kelima, menjaga kebersihan kelas. Yang keenam, mendengarkan guru ketika menjelaskan. Dan yang ketujuh, membuang sampah pada tempat sampah. Selanjutnya adalah manfaat mematuhi tata tertib. Yang pertama, hidup menjadi lebih disiplin. Yang kedua, terbiasa hidup rapi dan teratur. Yang ketiga, terlatih bertanggung jawab. Nah, sekarang apa saja akibatnya jika kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah? Yang pertama, diberi teguran. Yang kedua, apabila masih melanggar, maka akan diberikan sanksi. Oke, sekian dulu video dari Ustazah Mira. We did it. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak dengan baik videonya.